Kita melakukan pembagian masker kepada pengguna jalan. Kita utamakan sih yang memang sedang sakit, ada yang biasanya batuk-batuk, tapi karena masker sangat susah didapatkan, misalnya di Parepare itu sangat-sangat susah, bahkan di semua minimarket itu kosong. Saya pun dapatnya dari penjual eceran dengan harga 3 kali lipat dari harga normal. Nah, inilah yang kita bagikan di pengguna jalan, di samping memberikan edukasi bagaimana bisa hidup sehat, hidup bersih, rajin cuci tangan, hati-hati memegang, setelah memegang gagang pintu, gagang ATM dan segala macamnya. Itu yang kita berikan edukasi.